Kenapa bang? Mau di setep dorong? Ayo, ini stepnya. Itu ibu. Oh, ntar dijemput. Oh, itu. Oh ya udah, aku ke kanan ya. Hati-hati pak. Tujuan gue kan menghindari macet, tapi kenapa di sini malah macet anjay. Untuk saat ini Omek MV Kebumen belum ada intro. Jangan lupa subscribe supaya lebih semangat dan bisa membuat intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Omek MV Kebumen, yaitu channelnya Wong Kebumen cuy anjay. Oke cuy, di sini gue masih setia bersama Mocil ini di Kota Harapan Indah ya cuy ya. Anjay, videonya Harapan Indah mulu, Kota Harapan Indah mulu ya cuy. Nggak bosen-bosen ya, kenapa bosen ya? Ngapain harus bosen ya cuy ya, karena emang hari ini gue rutanya lewatnya sini cuy. Makanya ya udah gue ngevlog sekalian ya cuy ya, karena di sini sebagai motovlog pemula gue masih memanfaatkan waktu luang gue untuk sekalian konten ya. Ini gue posisi pulang kerja cuy, jadi gue manfaatin aja untuk ngevlog di daerah Kota Harapan Indah ini ya cuy ya. Oke, sebagai motovlog pemula di sini gue juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah support gue selama ini dengan cara subscribe, like, dan komen cuy. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih banyak lagi ya cuy ya. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel gue mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya supaya gue lebih semangat dalam membuat konten dan supaya channel gue lebih baik lagi ke depannya cuy. Amin. Anjay, ini sore setengah tiga ya, ini sekitar setengah tiga tapi panasnya masih cemedar. Anjay, cemedar membahana. Kita putar balik aja ya cuy ya, karena gue mau masuk ke lewat pinggir kali BKT aja cuy, di situ cuy. Karena tadi gue ngecek Google Map untuk di bundaran Harapan Indah sono arah ke Jalan Raya Bekasi itu macet cuy, di situ cuy. Makanya yaudah gue hindarin di situ ya. Jadi yaudahlah gue lewat belakang, yaitu lewat pinggir kali BKT Banjir Kanal Timur gitu ya cuy ya. Ya beginilah motovlog pemula, harus semangat ya untuk menggapai kesuksesan ya, seperti inilah. Walaupun orang-orang ataupun penontonnya pada bosen ya, bodo amat ya. Yang penting gue tetap membuat konten cuy. Jadi semoga sih nggak bosen kalian ya. Oke, di sini gue mau menyapa kalian para motovlogger Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dipanjangkan umurnya, dan semoga sukses selalu kalian. Amin. Kenapa bang? Mau di setep dorong? Ayo, ini stepnya. Itu ibu. Oh, ntar dijemput. Ayo. Dari mana? Oh. Ya, kok itu? Oh ya udah, aku ke kanan ya. Hati-hati pak. Ya elah, di sini juga kena macet cuy. Tujuan gue kan menghindari macet, tapi kenapa di sini malah macet anjay. mau coblok anjay. Yaudahlah, gue terima dengan lapang dada lah. Walaupun panas, macet, ya udahlah, jalani aja ya cuy ya. Emang ini sudah prosesnya, sudah takdirnya gua harus lewat macet-macetan gitu ya. Tadi kan tujuan gua nggak mau lewat bundaran sono arah Jalan Raya Bekasi menghindari macet ya cuy ya. Lewat belakang juga malah macet kan anjay ya cuy. Ini di pasar modern ya cuy ya, sebelah kanan ada pasar modern. Iya cuy ya. Itu di pinggir BKT dari arah kiri ada, dari kanan ada, pada-pada mau masuk ke sini ya, sangel pokoknya. Alon bu, jalan yang gerundel bu, jalanan hancur, iya loh, yes, hangil, ya, karepe lah, karepe, cil, mau cil, kasihan gue ya cil ya, ayo bu ngiri bu, aduh ibunya nu gede-gede, orang muat lah ya loh, ya bu nyentak nyelempit, langsing lah, nyelempit ibunya nu gede, orang isan nyelempit, Ini dia si jali-jali, jalanan macet asik sekali.
Ser, ya Allah, panjang amat macetnya ya. Aduh, macet di mana-mana. Ser, aser, oke, dit. Macet, jalanan macet. Berarti ini banyak macetnya, cuy. Anjay, panjang banget ya. Keren. Keren, bro. Ya, salam. Wow, mantap cuy ya, begini ya. Gua kira di sini nggak macet cuy, ternyata malah seperti ini ya, sama macetnya. aduh. Ya salah, nggak bisa udah, nggak bisa. Harus ngalah. Anjay, macet semua cuy, itu apa lagi? Jalanannya dibopet semua sih. Gimana mau lewat mobilnya? Ya salam. Wes lah, wani-wanian lah. Macet kafe bodo amat lah, wong jalanan arah sini dipepet sih, bro. Jadi ya mobilnya angel arep lewat, angel. Keri macet. Oh, iki malah bapak kan nongkrong nang dalan lagi macet-macet. Walah, bapak. Mikir ngapa lagi macet, mbok nongkrongnya melipir setitik lah. Ya. Jadi tadi itu macetnya dari yang pertigaan itu cuy, yang mau masuk ke pasar modern itu biangnya di situ ya cuy ya. Anjir, pokoknya itu kalau sore lebih parah lagi di situ. Gua pikir ini kan belum sore banget, makanya gua ngambil situ biar nggak macet. Macet juga ternyata. Ya udahlah, yang penting udah terbebas dari kemacetan cuy. Anjay ya. Rame amat. Oke, itu ada mobil masuk, berarti bisa ya gua mau masuk ke situ. Oke, sini. Ser. Ini tembusannya ke itu ya, Jakarta Garden City cuy. JGC. Lewat jalur belakangnya ini masih MM ya. Mall Metropolitan ya, Mall. Metland Menteng Mall Metropolitan. Anjir. Efek belum ngopi kali gua ya. Gua udah ngopi belum sih ya, gua lupa. Makanya gua keder cuy. Ini gak enaknya di sini apa, banyak polisinya seperti ini nih, gludek satu, hitungin aja ada berapa polisi ya. Satu. Ini rame cuy, kalau di sini ini hari Sabtu ya, nanti sore rame nih pada jalan-jalan di sini cuy. Yang di sini pada itu ada yang mandi bola, ada yang ngopi di sini, ada yang makan ketoprak, ini ada yang jualan apa sendal tisu ya, banyak banget di sini. Kalau Sabtu Minggu di sini rame ya cuy ya, di MM sini cuy, namanya MM ya, pinggir BKT. Ada yang jualan somai, ada yang jualan baju, ya Allah banyak banget di sini cuy. Gue mau jual apa ya, jual diri kali ya. Laku nggak di sini jual diri ya. Anjay. Ini ada yang tanaman, ini ada yang boneka, masker, polisinya tidur tinggi banget, jeledug. Ini karena masih jam 3 jadi belum ramai banget di sini ya cuy. Ntar jam 4 lah. Jam 4 ke sini udah mulai ramai cuy, padet gitu ya. Ada tahu gejrot. Ya. Oh, gua ngerti ini dikasih polisi tidur seperti ini biar nggak kebut-kebutan di sini pasti nih lah ya. Nggak mungkin nggak. Kalau soalnya ini kan jalanan anjay ya, lurus banget ya. Kalau nggak ada polisi tidur seperti ini pasti bakalan pada trek-trekan di sini, pada kebut-kebutan. Nanti bisa kecelakaan gitu anjay ya. Mantep lah, oke lah, gua dukung. Ini yang ngasih polisi tidur siapa? Pasti tujuannya baik sih ya. Lalalala. Tinggi banget portale, portal polisi tidur ya anjir ya. Ini jadi jalan alternatif dari ujung Menteng ke Jakarta Garden City ya cuy ya. Kalau Sony itu BKT tadi, Harapan Indah ya, Kota Harapan Indah ya. Anjir, jalannya panjang banget dok. Ya kayak gini panjang banget cuy, tapi sayang polisi tidurnya banyak jadi nggak enak. Lagi asik-asik ngegas, narik gas, tahu-tahu sini ada polisi tidur. Ngeren lagi anjir, jadinya nggak bisa ngantuk di sini. Oke, kita ke kiri di sini ya, kita masuk ke JGC cuy, JGC Jakarta Garden City. Ini jalan alternatifnya di sini ya, sempit tapi mobil yang muat di sini cuy ini. Dan di sini ada yang narikin parkir juga, parkir sih nggak ya, kayak boga gitu ya. Bukan parkir sih, maksudnya seikhlasnya, kalau mau ngasih yang ngasih, nggak ya nggak gitu ya. Oke cuy, kita sudah masuk ke JGC ya. Ini perumahan JGC, sebelah kanan ada taman semut cuy. Itu taman semut, jadi banyak semutnya tuh kalau nggak percaya tuh. Kelihatan nggak ya? Udah gue nengok ke kanan mulu nih.
Oke tuh, semutnya banyak banget cuy. Itu semut segede itu kalau beneran gimana kalau digigit ya? Anjir banget dah. Ini kita ke kanan cuy, ke kanan. Patung semut tapi nggak boleh buat. Ini mau kemana sih mobil? Bil, lo mau kemana lagi belajar nyopir ya Bil? Salam, nggak ngesen lagi. Tuh, semut hitam tuh, semut hitam. Gede banget anjir. Itu ada semut rang-rang juga cuy. Semutnya ada yang lagi selfie semutnya tuh. Pis, gitu anjir banget. Oke cuy, gue akhiri aja di sini videonya ya. Semoga menghibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.